Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandangkan sekarang ni musim kita nak berjalan ke sana sini, travel. Dan untuk kita yang ada anak toddler, anak kecil yang berumur sekitar 3 hingga 6 tahun yang baru mula belajar untuk tak pakai pampers, tak pakai diapers, tak pakai lampin. Jadi bila kita travel, tiba-tiba kata dalam kereta, paling mudah highway, tengah hutan, tiba-tiba anak tak terkencing, anak tak pakai pampers, kita tetap tak bagi dia pakai apa-apa diapers sebab kita nak train dia kan. Jadi anak nak terkencing, tak kira lelaki, tak kira perempuan, anak nak terkencing dalam kereta, mungkin tengah traffic jam, dekat tengah flyover, kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak buat? Anak kita tak pakai diapers, anak kita nak terkencing, anak kecil umur 3-4 tahun ni takkan boleh tahan. Sebab diorang akan bagi tahu mereka nak terkencing tu bila dah memang dah last minute. Okay, jadi hari ini kita nak perkenalkan, mungkin ramai orang tak, ramai mak ayah tak pernah tahu pun kewujudan. Kita ada dua jenis botol ni khas untuk tampung air kencing anak. Mungkin kita dengar agak pelik kerana mungkin benda ni baru untuk kita, tapi bukan untuk saya. Saya dah beberapa tahun menggunakannya sejak anak saya bebas lampin, sejak umur dia sekitar 3 tahun dan sekarang hampir 5 tahun. Jadi inilah kita panggil urinal, portable urinal bottle untuk kids. Kita ada dua jenis, untuk lelaki dan perempuan. Kita tengok yang lelaki dulu. Ini dia. Mungkin lelaki kita senang faham. Kita buka aja ni. Tutup dia, ketat. So jangan risau, memang air takkan tertumpah. So kita, anak boleh kencing. Lelaki kan, kita masukkan. So anak kencing, air kencing akan masuk ke dalam. So kita akan tutup. Itu je, mudah untuk digunakan untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, berbeza sedikit. Sebab perempuan dan lelaki berbeza. So ini penutupnya untuk perempuan. Jadi kita akan tekakkan. Kalau perempuan penggunaannya macam ni, kita balikkan. So bila perempuan kencing, air akan mengalir masuk dalam botol juga. Macam tu. Lepas tu kita tutup. Mudah saja. Dan yang penting, kedua-dua botol ni sama. Rekaannya anti tumpah. Sebab dia ada corong kat dalam ni. Jadi once air masuk ke dalam, ke dalam botol, dia ada polutan. Jadi sebenarnya dia takkan tumpah. Nanti kita akan demo pula lepas ni, nak membuktikan yang dia takkan tumpah. Dan bukan sekadar dia takkan tumpah, andai kata kalau kata anak kita main-main botol ni, dia dah kencing masuk dalam kan, kita tuang ni, air sebenarnya takkan keluar.